إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kita terkait tentang al-iman bil rusul, yaitu kita beriman kepada para rasul, yaitu dinul anbiya'i alaihimus salatu wassalam wahid, agama para nabi semuanya alaihimus salatu wassalam itu satu. Agama para anbiya itu adalah agama Islam, agama tauhid, agama yang satu, walaupun syariat-syariat mereka berbeda-beda. Disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala, inna dinal anbiya'i alaihimus salatu wassalam dinun wahidun wa in tanawwa'at syara'i'uhum. Sesungguhnya agama para anbiya alaihimus salatu wassalam itu agama yang satu. Wa in tanawwa'at syara'i'uhum, walaupun berbeda-beda bermacam-macam syariat-syariat mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syara'a lakum min ad-din. Allah telah mensyariatkan kepada kalian tentang agama yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa dan Isa, an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Di agama yang Allah berikan kepada para anbiya itu adalah agama yang satu, walaupun berbeda syariat mereka. Wa qala ta'ala, dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu
kulu minat tayyibati wa'amalu saliha inni bima ta'amaluna alim wa inna hadihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'abattakun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai para rasul, kulu minat tayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Wa'amalu saliha, dan lakukanlah, kerjakanlah amal-amal saleh. Inni bima ta'amaluna alim, sungguh aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa inna hadihi ummatukum ummatan wahidah, dan sungguh agama ini adalah agama kalian, itu agama tauhid, agama yang satu. Wa ana rabbukum fattaqun, dan aku adalah Rabb kalian, maka bertakwalah kepadaku. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ma'asyirul anbiya'i ma'asyiral anbiya' dinuna wahid. Sesungguhnya kami para anbiya, agama kami itu satu. Wal anbiya'u ikhwatun li'allah, dan para nabi itu adalah saudara li'allah. Aba'uhum wahid min ummahatin syatta, yaitu bapak mereka itu satu dari ibu yang berbeda. Itu artinya apa? Bahwasanya inti dakwahnya para rasul itu adalah tauhid, sama mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadi atau ada perbedaan di syariat-syariat mereka. Wa dinul anbiya wa dinul Islam, dan agama para nabi adalah agama Islam. Alladzi la yaqbalu Allahu ghairahu, yang Allah tidaklah menerima agama selain dari Islam. Yang mana Islam itu adalah wahwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulusu minasyirki wa ahlih. Islam itu adalah al-istislam, berserah diri. Al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. Taat terhadap semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Wal khulusu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu adalah definisi dari Islam, itu berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepada Allah dengan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Wa qala ta'ala an-Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang yang muslim, orang yang berserah diri. Wa qala an Ibrahim, begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Ibrahim, in qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Dan ingatlah ketika Rabbmu, Tuhanmu berfirman kepada Ibrahim, aslim, berserah dirilah, Islamlah. Qal, ia menjawab, aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri kepada Rabb semesta alam. Artinya, ungkapan-ungkapan para anbiya
yang menunjukkan bahwasanya agama mereka adalah agama Islam. Wa qala an Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Musa alaihi salam, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Dan ingatlah dan katakanlah, wa qala Musa, dan Musa berkata, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, apabila kamu beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, maka bertawakallah hanya kepadanya, in kuntum muslimin, jika kalian benar-benar orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang muslim. Wa qala an Isa, begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Isa alaihi salam, wa id awhaytu ila al hawariyin an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, hawariyinnya, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Qalu, mereka menjawab, amanna, kami telah beriman. Washhad bi annana muslimun, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang-orang yang Islam, orang-orang yang muslimun, orang-orang yang berserah diri. Wa qad qala ta'ala fi man taqaddama min al-anbiya wa 'an at-taurah. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang terdahulu dari kalangan para nabi, begitu juga tentang Taurat. Yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina nahadu. Ini adalah ayat yang menunjukkan bahwasanya para anbiya terdahulu juga mereka adalah orang-orang yang Islam. Inna anzalna at-taurata fiha huda wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Wa qala ta'ala an malikati Saba, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang raja negeri Saba, itu Ratu Bilqis, Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Dia datang kepada Sulaiman, ya, mengikuti Nabi Sulaiman, Rabbi inni zalamtu nafsi, dia mengatakan, ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Rabbul Alamin. Itu dia ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya agama para nabi ini sama, itu agama Islam. Fal Islam huwa dinul anbiya'i jami'an, bahwasanya Islam adalah agama para nabi semuanya. Wa huwa al-istislamu lillahi wahdah, yaitu agama berserah diri hanya kepada Allah semata. Faman istaslama lahu wa li ghairihi kana musyrikan, maka barang siapa yang berserah diri kepada Allah dan kepada selain Allah, maka dia adalah orang yang syirik. Wa man lam yastaslim lah, dan barang siapa yang tidak berserah diri kepada Allah,
kana mustakbiran, maka dia adalah orang yang sombong. Wa kullun minal musyrik wal mustakbir an ibadatillahi kafirun, dan semuanya sama, baik orang yang syirik yang menyekutukan Allah atau orang yang sombong yang tidak mau berserah diri kepada Allah, tidak mau mengikuti agama Allah, tidak mau beribadah hanya kepada Allah, atau sombong dari beribadah kepada Allah, maka dia adalah kafir. Maka dia adalah kafir. Wal istislamu lillah yataḍamman ibadatahu wahdah, dan berserah diri kepada Allah itu mengandung ibadah hanya kepada-Nya. Itu arti berserah diri, hanya kita beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Wa an yuta'a wahdah, dan hanya kepada Allah saja kita taat. Ketaatan kepada yang lain diukur dengan ketaatan kepada Allah. Jika ketaatan kepada makhluk menjadikan kita maksiat kepada Allah, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk tersebut. Maka kita taat kepada makhluk ketika kita diperintahkan sesuatu karena kesesuaian dengan ketaatan kepada Allah. Adapun jika ia bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, maka tidak boleh kita taat kepada makhluk siapapun ia. La ta'ata li makhlukin bi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhalika bi an yuta'a fi kulli waqtin bi fi'li ma amara bihi fi dhalikal waqt. Yaitu dengan kita taat kepada Allah di dalam setiap waktu dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan di waktu tersebut. Apa yang Allah syariatkan, yang Allah perintahkan di waktu tersebut, itu adalah ketaatan. Fa idza amara fi awwalil Islam bi an yastaqbila baital maqdis thumma amara ba'da dhalika bi istiqbalil Ka'bah kana kullun min al-fi'lain hina umira bih amara bih dakhilan fil Islam. Maka apabila Allah di awal Islam memerintahkan untuk salat menghadap Baitul Maqdis, kemudian setelah itu memerintahkan untuk salat menghadap ke Ka'bah, maka kedua perbuatan tersebut ketika diperintahkan masuk ke dalam Islam. Ketika Nabi di Makkah, maka Nabi bisa dan para sahabat bisa salat menghadap Ka'bah sekalian menghadap Baitul Maqdis. Di depannya Ka'bah, di sebelah sana Baitul Maqdis, ke arah Syam, ke arah utara. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, nah Madinah ini berada di antara Mekah dan Baitul Maqdis, sehingga harus pilih salah satu. Maka tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis. Tapi orang-orang Yahud ngomong, kalian ini tidak suka dengan agama kami tapi tetap berkiblat ke kiblat kami. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan supaya dirubah arah kiblat tersebut. Maka sekitar 13 atau 16 bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian dirubah menghadap ke Ka'bah. Nah, ketika belum dihapus kiblat ke Baitul Maqdis, itu adalah syariat Allah, itu adalah Islam. Kemudian sekarang dirubah kiblat tersebut ke Ka'bah, maka ini juga masuk ke dalam Islam. Maka apabila ada orang salat menghadap ke Baitul Maqdis, maka salatnya tidak sah sekarang karena sudah terhapus. Dia berlaku ketika waktu diperintahkan. Fad-din huwa tha'ah. Karena agama itu adalah ketaatan. Wa kullun minal fi'laini
ibadatun lillah, maka kedua perbuatan ini merupakan ibadah kepada Allah. Menghadap Baitul Maqdis sebelum dirubah ke arah Ka'bah itu adalah ibadah kepada Allah atas dasar perintah Allah. Begitu juga berubah dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah, ini juga ibadah kepada Allah. Wa innama tanawwa'at ba'du suwaril fi'li, namun berbeda bentuk perbuatan. Wa huwa tawajjuhul musalli, itu arah orang salat. Fakadzalikal rusul dinuhum wahid, begitu juga para anbiya, agama mereka itu satu. Wa in tanawwa'ati asy-syir'atu wal minhaju wal wajh wal mansab, walaupun berbeda syariatnya, berbeda tata caranya, berbeda bentuknya, berbeda mansak tata cara manasik mereka berbeda. Fa inna dzalika la yamna an yakuna ad-din wahida, sungguhnya hal tersebut tidaklah mencegah agama ini adalah agama yang satu. Agama para anbiya itu adalah satu, yang berbeda adalah syariat mereka. Kama lam yamna dzalika fi syariatir rasulil wahid, sebagaimana itu juga tidak tercegah di dalam syariat seorang rasul, satu orang rasul. Artinya satu orang rasul saja bisa berbeda syariatnya. Sekarang boleh, besok tidak boleh, atau sebaliknya, sekarang tidak boleh, besok boleh. Sebagaimana istiqbalu Baitul Maqdis awalan, thumma istiqbalu al-Ka'bati thaniyan fi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana awal kiblat solat itu menghadap Baitul Maqdis, kemudian berubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Artinya ini Nabi, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa berubah syariatnya, apalagi dengan para anbiya yang berbeda. Anbiya yang sama saja yaitu bisa syariat itu berbeda. Sekarang boleh, besok tidak boleh, atau sebaliknya, sekarang tidak boleh, besok boleh. Tentang ziarah kubur misalnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, dulu aku larang kalian menziarahi kubur. Ala fazuruha, dan sekarang ziarahilah kubur. Dulu dilarang, sekarang diperintahkan. Itu syariat bisa berubah di dalam satu nabi. Begitu juga di dalam nabi-nabi yang lain, bahwasanya tidaklah tercegah akan bedanya syariat mereka. Padinul anbiya'i wahid wa in tanawwa'at syara'i'uhum, maka agama para nabi itu satu walaupun bermacam-macam syariat mereka. Faqad yashra'ullahu fi waqtin amran li hikmatin, summa yashra'u fi waqtin akhar amran li hikmatin. Maka sungguh Allah telah mensyariatkan dalam suatu waktu perintah tertentu karena ada hikmahnya. Begitu juga disyariatkan pada waktu yang lain perintah yang lain untuk suatu hikmah juga. Fal 'amalu bil mansukh qabla naskhihi ta'atun lillah, maka mengamalkan sesuatu yang terhapus sebelum dihapus itu merupakan ketaatan kepada Allah. Berkiblat ke Baitul Maqdis sebelum dihapus, sebelum dipindah ke Ka'bah, maka itu adalah ketaatan kepada Allah. Wa ba'da an-naskhi, setelah dihapus, yajibul 'amalu bin nasikh, maka wajib kita beramal dengan yang menjadi gantinya. Kiblat ke Baitul Maqdis, gantinya adalah kiblat ke Ka'bah. Sekarang gantinya ke Ka'bah, maka wajib kita berkiblat ke Ka'bah. Kiblat ke Baitul Maqdis sudah terhapus. Faman tamassaka bil mansukh wa taraka an-nasikh falaysa huwa 'ala dinil Islam, maka barang siapa yang tetap kokoh di atas sesuatu yang sudah dihapus,
dan meninggalkan penghapusnya yang datang belakangan untuk menghapus hal tersebut, maka dia tidaklah berada di atas agama Islam. Wala muttabi'un li ahadin minal anbiya, dia tidaklah dikatakan mengikuti seorang pun dari para nabi. Walihada kafara al-yahuda wan nasara li'annahum tamassaku bi syara'in mubdalin mansukh. Dengan sebab demikian dikafirkanlah orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka masih berpegang teguh dengan syariat yang sudah diganti, yang sudah dihapus. Jadi dengan datangnya Islam, maka agama sebelumnya menjadi terhapus. Syariatnya sudah tidak berlaku. Kewajibannya setelah datang Nabi SAW adalah mengikuti Nabi SAW. Barang siapa yang masih kokoh di atas agama terdahulu dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala yashra' li kulli ummatin ma yunasibu halaha wa waqtaha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi setiap umat sesuatu yang pas dengan keadaan mereka dan waktu mereka. Wa yakunu kafilan bi islahiha mutadamminan li masalihiha. Perintah Allah ketika itu adalah perintah yang pas dengan kondisi mereka, dan itu sudah menjadi hal yang cukup untuk kebaikan mereka, yang mengandung kemaslahatan untuk mereka. Thumma yansakhu Allahu ma yasha'u min tilka syara'i. Kemudian Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dari syariat-syariat tersebut. Lintihai ajaliha, karena berakhirnya waktunya. Ila an ba'atha nabiyahu Muhammadan khataman nabiyyin ila jami'in nas ala wajhil ardh. Sampai Allah mengutus nabinya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi kepada semua manusia yang berada di atas muka bumi. Wa alam tidani zaman ila al-qiyamah. Terus agama yang dibawa oleh Nabi SAW akan berlanjut sepanjang zaman sampai hari kiamat. Wa syara'a lahu syari'atan syamilatan salihatan li kulli zamanin wa makan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada Nabi SAW sebuah syariat yang syamilah, yang universal, salihah, cocok, mencakup semuanya. Likulli zamanin wa makan, di setiap waktu dan tempat. La tubaddal wa la tansakh. Bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi SAW ini tidak akan dirubah, tidak akan dinasakh, tidak akan dihapus. Fala yasa'u jami'u ahli al-ard illa tiba'ahu wal iman bihi. Tidak boleh bagi semua penduduk bumi ini kecuali mengikuti Nabi SAW dan beriman kepadanya. Tidak ada pilihan lain. Siapapun ia, setelah datang Nabi SAW kemudian tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, walam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak beriman dengan apa yang aku bawa kecuali dia akan menjadi penduduk neraka. Maka ketika Nabi SAW melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa secarik selembar atau lembaran dari Taurat, Nabi langsung mengatakan, "Amuttahikun ya Ibn Khattab? Apakah engkau ragu wahai Ibn Khattab? Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Jangankan lembaran Taurat, seandainya Musa masih hidup sekarang, maka ia tidak memiliki pilihan kecuali mengikutiku. Sehingga Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman yang akan diturunkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak membawa syariatnya, tapi ia membawa syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman menunjukkan bahwasanya syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah untuk semua manusia. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah,
Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira. Dan kami tidaklah mengutusmu kecuali untuk segenap manusia sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali rahmat bagi semua alam ini. Dalam ayat yang lain, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Muhammad itu bapak dari seorang dari kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tapi ia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Wal ayatu allati anzalaha Allah subhanahu wa ta'ala ala rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiha khitabun li jami'il khalqil jinn wal ins. Dan ayat-ayat yang Allah turunkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya terdapat khitab untuk semua makhluk jin dan manusia. Wa ala ikhtilafi ajnasihim, dan berbagai jenis manusia. Wa lam yakhuss al-arab bi hukmin min al-ahkam. Tidaklah dikhususkan bangsa Arab atau orang Arab dengan hukum-hukum tertentu. Oh, ini khusus hukum ini untuk orang Arab, kalau bukan orang Arab tidak. Tidak demikian. Bal 'allaqa al-ahkam, akan tapi dikaitkan hukum tersebut bismin kafir, dengan nama kafir, wa mu'min beriman, wa muslim Islam, wa munafiq, wa bir, wa fajir, yang munafik, yang baik, yang jahat, wa muhsin, yang derma, yang bagus, yang wa zalim, yang zalim, wa ghairi dhalika min al-asma'il madhkurati fil Qur'an wal hadis, dan nama-nama yang lain yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Jadi sifatnya adalah untuk semua. Falaisa fil Qur'an wal hadis takhsisul arabi bihukmin min al-ahkam syar'iyyah. Tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, tidak juga di dalam hadis, pengkhususan Arab dengan suatu hukum dari hukum-hukum syar'iyah. Oh, ini jilbab khusus orang Arab, ini bukan orang lain. Tidak demikian. Sama semuanya. Inna ma'allaqa al-ahkam bisifatil mu'athirah bima yuhibbuhu Allah wa bima yabghaduhu Allah. Akan tapi dikaitkan hukum-hukum itu dengan sifat yang memberikan pengaruh terhadap sesuatu yang mendatangkan kecintaan Allah atau sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, ini perbuatan siapapun yang melakukan Allah akan mencintainya. Arabkah, ajamkah, atau ini perbuatan siapapun yang meninggalkannya maka Allah akan marah kepadanya. Arabkah, ajamkah, tidak mengatakan oh ini khusus untuk Arab bukan untuk ajam, atau sebaliknya ini khusus untuk ajam bukan untuk Arab. Tidak demikian, sehingga tidak ada istilah Islam Arab atau Islam yang lainnya. Tidak. Islam ini ada agama Allah untuk semua manusia. Wa nuzulul Quran bi lisanil Arab innama huwa li ajli at-tabligh. Dan turunnya Al-Qur'an dengan bahasa Arab adalah untuk tujuan menyampaikan. Li'annahu ballagha qaumahu awwalan. Karena Nabi itu dari Arab, maka turunlah Al-Quran ini dengan bahasa Arab supaya disampaikan Al-Quran ini kepada kaumnya dahulu. Nah, setelah kaumnya ini menerima Islam, summa biwasitatihim balagha sa'iral umam. Kemudian setelah sampai Islam ini kepada mereka, nah dari mereka lah tersebar Islam ini kepada umat-umat yang lain. Wa amarahu Allahu bitablighi qaumihi awalan.
Allah memerintahkan menyampaikan Al-Quran ini kepada kaumnya. Yang pertama, summa tablighul aqrabi fal aqrab, kemudian menyampaikan kepada yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat, kama amara bi jihadil aqrabi fal aqrab, sebagaimana diperintahkan untuk berjihad kepada yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat. Walaysa hadza takhsisan, ini bukanlah pengkhususan, wa innama huwa tadarrujun fit tabligh, akan tapi ia itu adalah tahapan di dalam menyampaikan. Nah, ketika kita mendapatkan sesuatu, ada tahapannya di dalam menyampaikan. Oh, sampaikan kepada anak-anak dulu, sampaikan kepada istri, sampaikan kepada keluarga, baru sampaikan kepada yang lain. Begitu juga Nabi SAW, awal dakwahnya beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mulai dulu dari keluarganya, orang terdekatnya, kemudian kaumnya, kemudian nyebar-nyebar keluar sampai kita saat ini. Ini adalah tahapan di dalam berdakwah. Bukan turunnya Al-Quran itu dengan bahasa Arab khusus untuk orang Arab, tidak untuk yang lain. Wal maqsudu anna dinal anbiya alaihimus salatu wassalam wahid. Dan tujuannya adalah, maksudnya adalah bahwasanya agama para anbiya alaihimus salatu wassalam itu satu. Wa huwa ikhlasul ibadati lillah. Yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, wan nahyu anis syirki wal fasad, dan melarang dari kesyirikan dan kerusakan. Wa in tanawwa'at syara'iuhum hasba surubi wal hajat, walaupun berbeda syariat-syariat mereka sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Ila an khatamu bi Muhammadin, sampai ditutup syariat Allah ini dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladhi ammat risalatuhu lil khalq, yang mana risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam umum untuk semua makhluk. Wamtaddat ila akhirid dunya, dan terus akan berlanjut sampai akhir dunia ini. Terus akan berlanjut, akan ada orang yang mengamalkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah tidak ada yang mengamalkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadilah kiamat. Tidak ada yang melaksanakan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berakhirlah dunia ini. La tubaddal wa la tughayyar wa la tunsakh. Yang mana syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan diganti, tidak akan dirubah, tidak akan dihapus. Wa hiya salihatun wa muslihatun li kulli zamanin wa makan. Ia adalah syariat yang pas, yang cocok untuk semua waktu dan tempat. Wa la nabiyya ba'dahu alaihi salatu wassalam ila akhir zaman. Tidak ada nabi setelahnya, nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi setelahnya sampai akhir zaman, sampai kiamat enggak akan ada nabi. Kalau ada yang mengaku diri sebagai nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah dajjal, para pendusta. Wa huwa ya'muru bima amara bihil mursaluna min qablihi, yang mana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah yang diperintahkan oleh para rasul sebelumnya. Minal iman, dari keimanan. Wa ikhlasil ibadati lillah, dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Bima syara'ahu minal ahkam, dari apa yang disyariatkan dari hukum-hukum. Wa huwa musaddiqun li ikhwanihil mursalin, ia adalah sebagai pembenar saudara-saudaranya dari para rasul. Wa ikhwanuhul mursaluna qad basyaru bihi, begitu juga para saudara-saudaranya dari kalangan para anbiya itu telah memberikan kabar akan kedatangannya. Khususan aqrabur rusuli ilaihi zamanan, khususnya rasul yang paling dekat zamannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Masih Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Hina qala liqaumi, ketika ia berkata kepada kaumnya, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, wahai Bani Israel. Ini perkataan Isa alaihi salam, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian.
musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, sebagai pembenar apa yang datang sebelumku dari Taurat. Wa mubasyiran birasul, dan sebagai pemberi kabar gembira dengan seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang akan datang setelahku, ismuhu Ahmad, yaitu namanya Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa memberikan kabar kepada kaumnya, nanti akan ada nabi yang terakhir, supaya Bani Israel ini juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang Bani Israel ini senang akan ada nabi terakhir. Mereka menganggap nabi terakhir itu dari mereka, dari Bani Israel. Ternyata ketika turun nabi dari Bani Ismail, mereka tidak beriman, karena mereka menganggap ini bukan dari Bani Israel. Wa bil kutub as-sabiqah min bayan sifat hadha ar-rasul wa khasaisihi ma huwa min awdahil wadihat, begitu juga dari kitab-kitab sebelumnya menjelaskan akan sifat rasul ini, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keistimewaannya dengan penjelasan yang sangat jelas. Wa in jahadahu man jahadahu min al-yahudi wan nasara hasadan wa takabbura, walaupun hal tersebut ditolak, dibantah, tidak diterima oleh orang-orang Yahud dan Nasara, itu karena mereka hasad dan karena mereka takabur. Mereka hasad, mereka tidak mau nabi itu dari Bani Ismail, mereka mengira dari Bani Israel, karena kesombongan juga. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, orang-orang yang telah kami berikan kitab yaitu Taurat dan Injil mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, sungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, ya Allah tampakkanlah bagi kami kebenaran itu benar dan berikanlah kami rezeki untuk mengikutinya, dan tampakkan bagi kami kebatilan itu batil dan berikanlah kami rezeki untuk menjauhinya. Itu dia muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang intinya adalah bahwasanya agama para anbiya ini adalah agama yang satu, agama yang mengajak manusia kepada tauhid. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu, wahai kaumku beribadah hanya kepada Allah, kalian tidak memiliki sesembahan yang lain. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas kelanjutannya, itu dzikru khasaisir rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ijmala. Itu kita akan menyebutkan keistimewaan-keistimewaan nabi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara global insyaallah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.